BKM ataupun Bantuan Keluarga Malaysia 2022 baru saja diperkenalkan dalam bajet 2022 sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Mungkin ramai yang keliru dengan Bantuan Keluarga Malaysia yang baru saja dibentangkan oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, dalam bajet 2022 sebentar tadi. Ramai yang bertanya pelbagai soalan yang timbul hasil daripada perbentangan untuk bajet 2022, terutama sekali perincian berkaitan dengan Bantuan Keluarga Malaysia ini. Okay, seperkara yang harus diingatkan, Bantuan Keluarga Malaysia ataupun BKM 2022 ini adalah menggantikan BPR, Bantuan Prihatin Rakyat 2021. Dan apa yang diberitahu oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, dalam bajet 2022 sebentar tadi adalah penambahbaikan daripada BPR 2021. Bermakna selain daripada apa yang diberitahu sebentar tadi dalam bajet 2022 masih kekal, bermakna tiada perubahan kecuali jika ada dinyatakan selepas ini. Jadi apakah perubahan-perubahan yang bakal berlaku ke dalam Bantuan Keluarga Malaysia 2022 jika dibandingkan dengan BPR 2021? Okay, yang pertama, untuk kategori pendapatan isi rumah RM2,500 ke bawah dipecahkan kepada 3 bahagian. Okay, yang pertama, mempunyai anak 3 orang ataupun lebih. Mereka ini bakal menerima sebanyak RM2,000. Mempunyai anak antara 1 ke 2 orang, mereka ini bakal menerima RM1,500. Manakala untuk kategori isi rumah RM2,500 ke bawah ini, yang tiada mempunyai anak bakal menerima RM1,000. Okay, ini untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah, yang mana sebelum ini hanya ada 2 pecahan. Jadi persoalan selanjutnya, bagaimana pula dengan kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000? Jika dilihat daripada apa yang cuba disampaikan Tengku Zafrul, tiada perubahan daripada BPR 2021. Cuma jika akan ada perubahan, selepas ini kita akan mengetahuinya. Sehingga ke saat video ini dirakam, tiada perubahan. Yang ada perubahan hanyalah untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah. Okay, itu adalah penambahbaikan ataupun perubahan pertama yang akan terjadi terhadap Bantuan Keluarga Malaysia 2022 yang menggantikan BPR 2021. Seterusnya, untuk ibu tunggal dan bapa tunggal yang mempunyai tanggungan anak, mereka ini akan menerima tambahan sebanyak RM500. Harus diingatkan, untuk ibu tunggal dan bapa tunggal ini, tidak kira mereka ini kategori pendapatan RM2,500 ke bawah ataupun lebih, mereka tetap akan menerima RM500 asalkan mereka ini adalah ibu atau bapa tunggal dan mempunyai tanggungan anak. Dan penambahbaikan yang seterusnya adalah untuk warga emas yang mempunyai tanggungan pendapatan RM5,000 ke bawah juga, tidak kira RM2,500 ke atas ataupun ke bawah, yang mempunyai tanggungan, mereka ini akan menerima tambahan RM300. Jadi setakat ini jelaskan guys, bermakna hanya itu saja penambahbaikan yang bakal berlaku. Selain daripada itu, tiada penambahbaikan, berkemungkinan besar akan kekal. Ini bermakna untuk isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 serta golongan bujang, mereka ini kekal akan menerima amount seperti BPR kecuali jika ada dinyatakan selepas ini penambahbaikan. Itu dia tadi perincian berkaitan dengan BKM 2022 yang cuba disampaikan oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, sebentar tadi dalam belanjawan ataupun bajet 2022. Jarak penjelasan yang diberi ini memberi sedikit penjelasan kepada mereka di luar sana yang masih lagi ternganga-nganga, masih lagi berfikir apakah yang cuba disampaikan oleh Tengku Zafrul sebentar tadi. Adakah bujang tidak akan menerima? Adakah isi rumah pendapatan RM2,501 ke atas juga tidak akan menerima untuk BKM 2022? Okay guys, itu saja sedikit perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.